Film Ipar Adalah Maut meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi Michelle Zunit. Michelle berperan sebagai Nisha. Ia harus menyelami perasaan sedih seorang perempuan yang diselingkuhi oleh suaminya. Setelah film ini, Michelle Zunit ingin mengambil proyek-proyek yang bukan drama. Aku sama membesarkan rasa ini. Oh iya. Yeah. Aku mau kayak skip, lupa. Aku harus cari judul yang genrenya jangan deket-deket deh. Genrenya jangan deket-deket, aku harus happy. Happy-happy, aku harus happy. Kalau horor mungkin film hari ini. Horor juga... aku cemen banget sebenarnya ya. Walaupun aku komedi mungkin. Aku mau komedi yang lucu-lucu, yang bahagia. Aku mau menyayangi diri aku sendiri. Dan mau relax. Okay. Ipar Adalah Maut merupakan film adaptasi dari utas TikTok viral berjudul sama karya Eliza Siva. Film ini menceritakan kisah sepasang suami istri yang hubungannya rusak karena perselingkuhannya dengan adik ipar. Sejak dijadikan konten oleh Eliza Siva, konten Ipar Adalah Maut viral dan selalu muncul di For Your Page. Cerita viral itu kemudian menarik perhatian MD Picture untuk mengadaptasinya ke layar lebar. Film ini akan segera tayang pada bulan Mei mendatang. Siapa nih yang udah nungguin filmnya? Tulis di kolom komen ya.